olahraga, hari ini kita akan membahas teknik dasar gawang dengan menggunakan gawang yang sebenarnya. Ada 3 tahapan latihan adaptasi gawang. Yang pertama yaitu jalan di sebelah kanan gawang, yang kedua jalan di sebelah kiri gawang, dan yang ketiga yaitu jalan di tengah gawang. Tahapan pertama yaitu latihan untuk adaptasi kaki lipat. Berdiri di sebelah kanan gawang, kemudian letakkan kaki kanan 1 langkah di depan gawang, condongkan badan, usahakan bahu selalu mengarah ke depan, kemudian lipat kaki kiri dan tarik ke depan, letakkan di depan kaki kanan. Tahapan yang kedua yaitu berdiri di sisi kiri gawang, kemudian angkat kaki kanan melewati gawang, letakkan kaki kanan di depan gawang. Yang harus diperhatikan selalu, bahu selalu mengarah ke depan. Tahapan yang ketiga yaitu berjalan melewati gawang. Angkat kaki kanan melewati gawang, kemudian tarik kaki kiri dan letakkan di depan kaki kanan. Satu hal yang perlu diingat, ketika kaki lipat melewati gawang, kemudian letakkan di depan kaki kanan, lurus. Hal ini yaitu untuk memudahkan menuju gawang yang berikutnya. Demikian 3 tahapan latihan dasar adaptasi gawang. Yang harus diingat adalah setiap melakukan gerakan gawang, koordinasi antara tangan dan kaki harus selalu diperhatikan. Selamat berlatih!